Oke, what's up guys? Kali ini kita akan mencoba unboxing JBL Charger Mini 3 Plus. Oke. Ya, kita lihat di sini from it with is deficient. Ya, ada TV, ada HP, ya, ada PlayStation. Di samping sini ada wireless nya baterai with USB charging out. Ini 12 hours of lighting. Supply phone supply for less with less charger and lastly. Oke, di mana lagi? Oke, segitu doang. Langsung saja kita buka. Ini cara bukanya. Oke. Oh, ini isinya. Oh iya, yeah. Oh, ini dia barang JBL, ya, yeah. Yes, ada logo JBL-nya. Oh, ini ada, ini cara, ya, yeah. Tempatnya begini, isinya, oh cuma ada kabel USB ya, cuma ada kabel USB. Sih nggak banyak isinya, ya, yeah. Di sini ada tulisan JBL lagi. Oke, oh kita putar. Oh ini USB charger. Ini ada TF, itu kita bisa konekkan dengan MMC. Kita bisa pakai flash disk. Oh di sini adalah tombol on off. Kemudian ada di sini. Agar kita bisa atur, kemudian ada tombol volume dan tombol back cara mengganti lagu. Oke, kita coba. Bluetooth mode. Oh, dia Bluetooth bro. Jadi kalau suaranya ini sangat nyaring ya. Dari pertama bunyi Bluetoothnya begitu nyaring. Apalagi setelah kita bunyikan. Oke, segitu doang dari saya. Kiranya video ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.